Bertepatan di peringatan hari lahir Pancasila, sekelompok anak muda di Lampung mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Kelompok yang menamai diri Ganjar Muda Lampung ini selain memberi dukungan juga akan melakukan sosialisasi ke generasi muda lainnya agar ikut memberi dukungan kepada Ganjar Pranowo. Kalau berbicara target, kita bakal memenangkan Bapak Ganjar Pranowo di kalangan anak-anak muda. Bagi anak-anak muda yang mungkin belum mengetahui perihal Bapak Ganjar Pranowo dari elektabilitasnya, dari kinerjanya, dari sifatnya. Nah, itu tugas kami sebagai relawan Ganjar Muda Lampung mensosialisasikan kepada pemilih pemula, kepada generasi Z, generasi milenial. Selain itu, relawan yang menamai diri Relawan Lampung Bersatu juga mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Total ada 21 kelompok relawan di Lampung yang mendukung Ganjar Pranowo, yang nantinya juga akan memperluas sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan dukungan. Provinsi Lampung ini apa kemajuannya agak tersendat-sendat, terutama karena kepemimpinan di tingkat gubernur yang kurang bersinergi dengan pemerintah pusat. Kita akan mendorong ke depan Pak Ganjar juga akan memperhatikan Lampung, utamanya jalan-jalan yang dikeluhkan oleh para masyarakat. Relawan merasa yakin bila Ganjar Pranowo terpilih sebagai Presiden Indonesia, maka akan berpengaruh pada kemajuan Provinsi Lampung, khususnya di peningkatan infrastruktur. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Pada siang.